Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jedor. Di CV Asodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Asodor. Berjumpa lagi dengan saya, Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CV Asodor. Oke teman-teman, di video kali ini kita, nah ini rekomendasi 3 unit senapan angin yang sangat fenomenal dan juga kita lagi promokan cuci gudang ya teman-teman. Nah ini dia, ada 3 unit senapan angin, yang 2 ini pakai popor lipat. Nah siapakah yang suka pakai popor lipat? Nah ini ada 2 rekomendasi popor lipat dan juga ada yang pakai larasnya yang bisa khusus long range juga ada ya teman-teman. Nah nanti kita akan bahas satu persatu dan ulas tentang spek dan juga harga promonya berapa ya teman-teman. Nah ini ada yang pertama Predator Arjuna, ada Predator Lokajaya dan juga Predator Zombie ya teman-teman. Nah kalian minatnya yang mana? Nah nanti langsung hubungi saja nomor admin saya ya teman-teman. Nah untuk info pemesanan langsung saja hubungi nomor admin saya, admin 123, saya yang pegang semuanya. Untuk pembayaran bisa COD bayar di tempat, bisa juga transfer langsung lunas. Kalau mau COD khusus wilayah NTT atau Maluku, nah itu memang dikenakan DP minimal 500.000. Kalau masih wilayah Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Jawa, Bali, nah itu syaratnya kalau gak berani foto KTP ya dikenakan DP, kalau gak berani DP ya dikenakan foto KTP ya teman-teman, seperti itu. Oke itu dia ya teman-teman, untuk info pemesanan langsung saja hubungi nomor admin saya ya. Oke tanpa berlama-lama langsung saja kita simak spek satu persatu dari ketiga unit ini ya, disimak baik-baik tentang spek dan juga harga promonya berapa. Oke terima kasih, sebelum itu jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Langsung saja kita simak videonya berikut ini. Oke teman-teman, yang pertama ini dia unit senapan angin bocah Predator Arjuna ya, ini udah pakai popor lipat, mantap sekali ya teman-teman. Ini kita ikutkan promo cuci gudang di promo Merdeka Sale ini ya teman-teman, mantap sekali. Pokoknya bulan Agustus bulannya merdeka bagi para negara Indonesia ya teman-teman. Oke mantap sekali teman-teman. Nah ini Predator Arjuna ini kita ikutkan promo cuci gudang Merdeka Sale. Untuk harganya kalau pengen beli unitnya aja batangan tanpa bonus apapun ya teman-teman, harganya ini cukup Rp3.350.000 saja batangan tanpa bonus apapun, unit only ya teman-teman. Nah dapat senapan ini aja batangan Rp3.350.000 saja. Kalau mau beli plus bonusnya ini cukup Rp3.550.000 saja. Rp3.550.000 kalian sudah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazin per jam sama STKS, dan juga belum sama ongkirnya ya teman-teman. Harga cuci gudangnya belum sama ongkirnya saja ya, mantap sekali. Nah untuk beli paket full set dengan pompa dan teleskop harganya cukup menjadi Rp4.350.000 saja. Rp4.350.000 kalian sudah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gamo ukuran 39x40, belum sama ongkirnya saja ya teman-teman. Nah full setnya cukup Rp4.350.000 saja. Tenang saja, juga dapat kelengkapan tas, perdam, magazin, peluru tes dan juga STKS juga ada ya, seperti itu. Oke nah untuk sedikit speknya dari Predator Arjuna ini ya teman-teman, untuk larasnya ini menggunakan laras spesial dari CV Asodor. Panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 60 meteran lebih tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain. Jadi kalau udah cocoknya pakai Hercules, Hercules terus, jangan gonta ganti pakai peluru-peluru lainnya ya teman-teman. Kalau kalian ganti kok gak cocok, jangan dipaksakan, nanti alur kalian bisa rusak dan mengakibatkan senapannya tidak bisa dipakai lagi. Soalnya memang nyawa dari senapan itu terletak di larasnya ya teman-teman. Nah untuk bahan larasnya ini menggunakan dari bahan baja pakai OD 13 alur 12 kaliber 4,5 mm ya teman-teman. Meskipun pakai kaliber 4,5 mm, tenang saja ya teman-teman, karena akan area fatal pasti akan tumbang juga ya, mantap sekali. Nah untuk panjang larasnya kurang lebih ini 60 cm, bahannya dari baja semuanya ya teman-teman. Nah untuk perawatan larasnya, soalnya memang dari bahannya dari baja, nah itu untuk membersihkannya kalian bisa isi minyak goreng atau oli dari depan kalau udah
sampai belakang, terus ditembakkan ya teman-teman. Nah itu cara membersihkan larasnya. Oke ya teman-teman, nah itu untuk cara membersihkan larasnya dipakai minyak goreng atau oli ya. Nah untuk membersihkan larasnya dari bekas-bekas peluru yang habis keluar ya teman-teman, seperti itu ya. Untuk pelurunya kalau udah cocoknya pakai Hercules tadi ya teman-teman, kalau udah cocok pakai Hercules, Hercules terus, jangan digonta-ganti pakai peluru-peluru lainnya ya, seperti itu. Nah untuk luar larasnya ini menggunakan ya ada pelindungnya, ada serobong, ini serobong pakai OD20, banyak dari Dural juga ya teman-teman. Terus depan laras ini juga ada drat buat pemasangan perdam. Nah ini ada dratnya juga untuk pemasangan perdam ya teman-teman, nanti kalau kalian beli plus bonusnya, ada bonus perdam, kita setelkan juga perdamnya dari sini ya, mantap sekali. Nah itu untuk dari segi larasnya ya teman-teman. Nah untuk dari segi tabungnya ini menggunakan tabung bocap, tabung 500cc, banyak dari Dural, pakai OD 60 mm. Untuk kapasitas aman angin ada di 2700 2800 PSI untuk kapasitas tersebut. Kalau setelan paling irit bisa juga menghasilkan 100 kali untuk jumlah tembakannya, 100 kali ya buat jarak 10 meteran saja ya teman-teman. Kalau pengen jaraknya bisa jauh lagi ya ditambahin powernya lagi, kalau bocap bisa lah 30 kali lebih masih bisa ya teman-teman, seperti itu. Nah untuk bahan dari tabungnya banyak dari Dural. Nah untuk DC di amannya saja, biar sili ada dalam sini biar awet kuat tahan lama ya teman-teman, DC di 2700 2800 PSI, dan juga habis menembak jangan dihabiskan sampai nol, disisakan itu amannya ada di 1500 PSI ya, mantap sekali. Nah untuk pengisian anginnya ini udah menggunakan mini coupler, tinggal colokkan saja ke selang pompanya. Untuk manometer ada di sebelah kiri di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabungnya ya, mantap sekali. Nah untuk chambernya teman-teman, ini udah pakai chamber spesial juga, banyak dari Dural seri 7, pembuatan semi CNC, tapi dalemannya udah dalem stainless, dan juga pernya ini pun juga udah menggunakan per Mizumi juga. Oke mantap sekali. Untuk tarikannya pun udah menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Untuk gravity triggernya ya teman-teman ada di chambernya di sebelah kiri. Nah kalau dorong ke depan dia normal lagi, kalau ke belakang dia akan otomatis mengunci. Triggernya udah pakai trigger match. Untuk popernya juga udah menggunakan popper lipat. Untuk setelan power ada di dalam popernya lipat ini ya, mantap sekali. Nah ini juga bisa dimaju mundurkan juga. Oke mantap sekali ya teman-teman, itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga promo dari unit senapan angin bocah Predator Arjuna ini. Sekian, terima kasih. Oke teman-teman, selanjutnya ini dia unit senapan angin bocah Predator Lokajaya. Yang pengen larasnya udah laras polymag, popernya udah popper lipat, nah yang ready ini dia unit senapan angin Predator Lokajaya di kelas semi CNC ya teman-teman. Kalau full CNC pengen laras polymag, full CNC itu ada dua unit senapan angin, yaitu Predator Sultan sama Predator Extreme ya teman-teman. Nah kemarin ada yang komen full CNC kok masih pakai cincin. Nah kalau gak dipakein cincin ya teman-teman, larasnya yang bukan laras impor, yang laras yang harganya sampai 3 jutaan, nah itu memang kita kasih cincin ya, biar lebih aman kalau buat berburu belusukan di dalam hutan, nah itu tidak mudah bengkok. Kalau kalian mau request gak pakai cincin juga bisa, di sini kita gak perlu pakai cincinnya pun juga bisa, tapi ya resikonya ditanggung sendiri ya teman-teman. Yang penting jangan nangis ya dek ya, seperti itu teman-teman. Nah kalau mau yang gak pakai cincin juga bisa teman-teman. Nah tapi kalau harga segitu mau yang versi gak pakai cincin akurasinya bisa tetap bagus ya, tidak ada ya teman-teman. Kalau mau versi yang gak pakai cincin ya beli yang bisa sampai 10 juta lebih ya teman-teman, yang larasnya memang benar-benar laras yang import, yang memang cocok buat long range, yang masih bisa oke di jarak 200 meter 100 meter masih bisa kena. Nah belinya yang versi itu ya teman-teman. Kalau yang versi di kami itu memang versi lokal yang full CNC, pembuatannya di chambernya ya teman-teman. Kalau larasnya ya laras lokal itu ya teman-teman, jarak idealnya bisa 70-80 meter saja ya, seperti itu teman-teman. Nah oke untuk Predator Lokajaya ini ya, kita lanjut ke Predator Lokajaya lagi. Untuk harganya kalau pengen beli batangan unit aja tanpa bonus aja,
itu cukup Rp3.550.000 saja batangan tanpa bonus apapun ya teman-teman. Kalau mau beli plus bonusnya harganya cukup Rp3.750.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadeng, gantungan peluru, peluru tes, magazin peredam sama STKS ya teman-teman, belum sama ongkirnya saja. Kalau mau beli paket full set harganya cukup menjadi Rp4.550.000 saja. Kalian udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gamo ukuran 39x40 dan juga belum sama ongkirnya saja ya. Mantap sekali. Nah, untuk sedikit speknya dari Predator Loka Jaya ini, dari segi larasnya ini menggunakan laras Polymac, panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 70-80 meter, tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain ya teman-teman. Nah, meskipun pakai kaliber 4,5 mm, kalau pelurunya cocoknya pakai Hercules, kenakan area fatal pasti akan tumpang juga, soalnya Hercules sudah double ring, daya robekannya pun juga besar ya. Mantap sekali. Nah, untuk bahan larasnya dari bahan baja, pakai UD 13 alur 12 kaliber 4,5 mm ya teman-teman, mantap sekali. Nah, untuk serobongnya pun juga ini pakai serobong UD 20, bahannya dari Dural juga ya, mantap banget. Terus depan laras ini juga ada drat buat pemasangan perdam, nanti kalian bisa beli plus bonus. Kalau dapat bonus perdam, kita setelkan juga perdamnya dari sini. Kalau dapat magazine juga, kita setelkan magazinnya dari sini ya. Mantap sekali. Nah, untuk tabungnya teman-teman, nah untuk tabungnya ini udah menggunakan tabung bocap, tabung 500cc. Untuk kapasitas aman angin ada di 2700-2800 PSI, pokoknya diisi di amannya saja, biar seli ada di dalam sini, biar awet kuat tahan lama. Nah, itu diisi di 2700-2800 PSI ya teman-teman. Dan juga habis menembak jangan dihabiskan sampai nol, disisakan, itu amannya ada di 1500 PSI ya teman-teman, biar nanti kalau kalian mau ngisi kembali itu biar mudah ya teman-teman, tidak terlalu berat juga ya. Kalau kalian simpan sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan pun di 1500 pun juga aman ya teman-teman, seperti itu. Nah, itu untuk tabungnya ini banyak dari Dural, pakai UD 60 mm. Nah, untuk pengisian anginnya ini udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Untuk manometer ada di sebelah kiri di chambernya ya teman-teman, mantap banget. Nah, untuk chambernya ini udah menggunakan chamber monolight, bahannya dari Dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja ya teman-teman. Tarikannya pun udah menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Triggernya udah menggunakan trigger mesh, sudah ada safety trigger juga di sebelah kiri ya teman-teman. Kalau didorong ke depan dia otomatis kunci, kalau ke belakang dia normal lagi. Untuk popernya lipatnya dari kanan ke kiri ya teman-teman, mantap banget. Nah, untuk popernya CTR semuanya bisa maju dan mundur juga. Oke, mantap sekali. Itu dia ya teman-teman, sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan angin bocah Predator Loka Jaya ini. Kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke teman-teman, yang selanjutnya ini dia unit senapan angin bocah Predator Zombie ya teman-teman. Nah, ini dia Zombie ya, mantap banget teman-teman. Nah, ini Zombie udah pakai laras Polymac juga, tapi masih semi CNC. Ini yang harganya turun sampai banyak banget ya teman-teman, yang kemarin harga full setnya masih di angka 5.300 ya teman-teman, sekarang wah udah 4 jutaan ya teman-teman, mantep banget. Nah, kalau pengen beli Zombie unitnya aja batangan juga bisa ya teman-teman, harganya cukup Rp3.550.000 saja batangan tanpa bonus apapun ya teman-teman, cukup Rp3.550.000 saja. Kalau mau beli ada plus bonus yang lain-lain kayak tadi ya teman-teman, harganya cukup Rp3.750.000 saja ya teman-teman, Rp3.750.000. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, bagajin perdam sama STKS, belum sama ongkirnya saja. Kalau mau beli paket full set harganya cukup Rp4.550.000 saja. Kalian udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gamo ukuran 39x40, belum sama ongkirnya saja, cukup Rp4.550.000 saja ya. Mantap sekali teman-teman. Nah, untuk sedikit speknya dari segi larasnya ini udah menggunakan laras Polymac, panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 70-80 meter lebih, tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok ini juga menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain, jadi cocok sekali buat bikin, pokoknya semua jenis senapan angin cocok buat buruan semuanya ya teman-teman, tidak membanding-bandingkan, tapi memang ada yang
cocoknya buat big game pun juga ada kayak yang OD38. Nah itu memang powernya power besar, jadi cocok sekali buat nyanggong kalau ada buruan besar saja ya teman-teman. Pokoknya buat berburu apapun juga bisa semuanya sih ya teman-teman, seperti itu. Nah untuk laras ya, ini bahannya dari bahan baja, pakai OD13 alur 12 kaliber 4,5 mm. Pokoknya di CV Asodor tidak ada kaliber yang lebih dari 4,5 mm, itu tidak ada ya, seperti itu teman-teman. Nah untuk luar larasnya, nah ini serobongnya udah pakai serobong versi bolong-bolong ya teman-teman, mantep banget. Nah ini serobongnya udah pakai versi yang bolong-bolong juga, variasinya banyak dari Dural ya teman-teman, mantep banget. Nah untuk di depan larasnya sini juga ada drat buat pemasangan perdam. Kalau kalian beli plus bonusnya dapat bonus perdam. Kita setelkan juga perdamnya dari sini, magazinnya juga kita setelkan dari sini juga. Oke, mantap sekali. Nah, untuk dari segi tabungnya, ini udah menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc. Untuk kapasitas menangin ada di 2700-2800 PSI. Untuk kapasitas tersebut juga bisa menghasilkan 100 kali untuk jumlah tembakannya ya teman-teman, 100 kali buat setelan paling irit, caranya bisa 10 meteran saja ya, seperti itu. Diisi di amannya saja biar selihat di dalam sini, biar awet kuat tahan lama ya teman-teman, seperti itu. Nah untuk tabungnya ini bahannya dari Dural, pakai OD 60 mm ya teman-teman. Nah untuk habis menembak pokoknya jangan dihabiskan sampai nol, disisakan itu amannya ada di 1500 PSI ya, mantep banget. Nah untuk pengisian anginnya udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal colokkan saja ke selang pompanya. Untuk manometer ada di sebelah kiri ya teman-teman, di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabungnya. Oke, mantap sekali. Nah untuk chambernya ini udah menggunakan chamber monoled, bahannya dari Dural seri 7, pembuatan semi CNC, dalemannya udah pakai daleman stainless ya, mantap sekali. Nah untuk tarikannya pun udah menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Ini popernya belum popper lipat ya teman-teman, masih menggunakan power CTR, bisa maju dan mundur juga. Setelan power juga ada di luar, kalau diputar sebelah kanan dia nambah kenceng untuk powernya, kalau diputar sebelah kiri dia keirit untuk powernya. Nah untuk triggernya pun udah menggunakan trigger match, sudah ada safety trigger juga, kalau dorong ke depan dia otomatis kunci, kalau ke belakang dia normal lagi. Oke, mantap sekali. Itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga promo dari unit senapan angin bocah Predator Zombie ini. Sekian, terima kasih. Oke teman-teman, itu dia 3 rekomendasi unit senapan angin yang lagi kita promokan cuci gudang, yang cocok sekali buat long rang dan juga membawanya pun juga ya, ini ada yang power lipat, ada juga yang belum lipat. Kalian sukanya yang mana? Mau Predator Zombie, Lokajaya, Arjuna, sama-sama bagusnya semuanya ya teman-teman. Untuk garansinya meskipun jadi gudang, ini juga ada garansi, garansi akurasi 1 minggu, garansi tabung 2 minggu. Garansi akurasi itu meliputi kalau terjadi ngaca, nah itu kalau udah seminggu di sana, nah kalau dipakai sebelum seminggu kok ngaca, nah itu bisa komplain ke kami. Kalau udah lebih dari seminggu ya itu udah di luar garansi ya teman-teman. Nah untuk garansi tabung itu 2 minggu, garansi tabung itu meliputi kalau terjadi tabung pecah atau chambernya yang pecah, nah itu kita garansikan ya teman-teman. Nah kalau hanya sekedar bocor itu hal wajar, kami udah antisipasi bawakan spare part cadangannya dari sini juga ya, seperti itu. Oke, terima kasih yang sudah menyimak video ini, jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya ya teman-teman, seperti itu. Oke, terima kasih. Saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jedor dari CV Asodor, toko senapan yang terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Asodor.